saya sudah sering sekali, dia kan selalu bilang saya ini adalah laki setengah perempuan. Tapi kalian sendiri bisa menilai siapa sosok cowok itu. Bisanya cuma berkoar-koar, saya ajak ketemu nggak pernah mau, alasannya alibinya bla 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 bla. Tapi kelakuannya sendiri yang seperti itu. Tapi ya itu kalian sendiri bisa menilai. Tapi pada intinya dari persoalan ini, saya pengennya lancar-lancar aja, semua diproses dengan baik secara hukum dan secara agama ya bang ya. Dan itu kan masih berlanjut. Ketika gue deket sama Hilda, ada orang ketiga yang mengaku seolah-olah menjadi suaminya. Nah, dari persoalan ini dia membuat segala macam buku yang tidak sesuai dengan fakta data aslinya Hilda. Seolah-olah mata masyarakat berpikir, oh adanya pernikahan, wah Bang Willy ini ngerebut istri orang. Tapi gak apa-apa, inilah proses hidup. Apapun yang sudah dikasih sama Tuhan untuk Willy jalanin. Apapun orang di luar sana yang menilai Willy baik atau tidak baiknya, Bang Willy terima. Insya Allah semua masalah, semua kehidupan pasti ada hikmahnya gitu, yang diberikan sama Allah. Bener Bang?